Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akira Tour. Cepetan datang sekarang ini nomornya. Ini mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo. YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrali sadri wa yasirli amri wa hlulukdatan min lisani yafkahu qawli bi nabi wa alih. Dalam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ternyata ya si betina gangguan mental ini ngamuk-ngamuk lagi guys. Ya makin gua bongkar, makin lu ngamuk, makin gua bahas, itu istimewa itu. Ya karena buat gue ngamuk-ngamuknya lu ini gak jelas gitu. Lu ini korban. Kenapa korban jadi ngamuk-ngamuk ya? Korban itu mestinya lebih kalem, ke kantor polisi, cari kebenaran, bawa bukti-bukti, bukan makin ini di medsos, pakai ngebahas, pakai apa namanya, masuk ke kelompok begal nasab, masuk ke KBN Nusantara, podcast, ya gue bongkar lah, ya kan, memang lu artis sih, nanti kita bongkar ya, ada digitalnya dia dulu, ternyata emang, ya begitulah, Tapi pelan-pelan, gue sebetulnya gak mau ngebahas ya begini ya. Buat gue pengen ngebahas jejak digitalnya. Tapi data yang gue pegang ini gue simpen. Karena dia ternyata ngamuk-ngamuk guys. Tadi kan udah ngamuk-ngamuk di kolom komentar. Nih si Sensoret. Hai, Jereng Sensoret. Hai, yang baru September 2024. Ya, upload. Hai. Hai. Hai Ratu Kori, dan ternyata dia ngamuk juga di Snap Story namanya dia, kalau Instagram itu ya. Ya, nah, apa namanya? Insta Story, ya Insta Story, di Insta Story. Ya ngamuk-ngamuk, dan dia mulai ngegas sama gue. Bagus, makin lu ngegas, makin gua bahas. Enak gua ngelawannya kalau begini, makin gua tahu. Ternyata laki lu emang kalah banget sama lu ya. Dia sempat komentar tadi, dia ngomong apa? Gak usah bawa-bawa laki gue, kenapa? Laki lu gak bisa jadi laki. Atau laki lu udah kena mental karena jadi suami lu. Ntar aja dong ngerokok deh ya, ntar gue kena peringatan YouTube lagi. Oke, kita bahas, jadi yang ngebahas apa gue di Instastory-nya dia. Buat bapak tua. Bentar, suara lu kenyaringan. Anjir, melenting. Ya, yeah, buat bapak tua, iya, yeah, iya, yeah, Pak, yeah. Yang sok tahu ya. Sok tahu gue, sok tahu apa ya? Tapi gak apa-apa ya, dibilang ODG. ODG aja nilai gue, sok tahu. Iya, gak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, ada yang nge-tag gue lagi, suruh nonton YouTube lu. Udah gue tonton. Bagus. Lu bilang Instagram gue akunnya hilang. Itu tolol, karena lo gak ngerti main sosial media. Enggak, gue gak ngerti main sosial media guys. Iya, yeah. Gak ngerti. Gue bisa tahu akun Instagramnya dia dan dia gak tahu akun gue. Cek dong akun gue Instagram kalau lu pinter. Gue sengaja belum gue pakai itu akun Instagram gue. Ya, gue tolol menurut lu. Iya, yeah. Gue iyain lah.
lu ngeklik username lama gua, ya jelas-jelas nggak muncul. Ya makanya kan ya itu yang gua bilang, anjir udah ngatain tolol. Gua bilang itu username lama lu. Kenapa nggak bisa muncul? Karena sudah hilang. Astagfirullahaladzim, itu susah ya ODGJ. Kan emang gua bilang, ternyata ini akun lamanya dia hilang. Kenapa hilang? Akun lama lu kenapa hilang? Yang akun baru jangan lu hilangin ya. Jangan kayak akun lama lu. Oh, goblok. Iya. Sama jadi lelah banget, ey. Nah, itu kan yang gua tanyain juga. Kenapa lu ganti nama? Ada apa di akun lama lu? Ada foto-foto apa di akun lama lu? Ada berita tentang apa di akun lama lu? Hah? Kan udah jelas-jelas gua bilang, kalau lakak akun lelah banget yang lu pakai sekarang, buktinya udah gua bahas nih, lelah banget udah gua bongkar. Gua tahu itu akun lu. Gila. Iya. Mau bilang tolol, gua takut tololnya. Kan udah gua yang tolol. Iya. Astagfirullahaladzim. Yadah, lanjut. Otomatis ini akun gua mah dari 2012, akun gua mah ini doang. Ah. Nah, akun gua mah ini doang. Tadi ngomong akun lu ada dua. Sekarang akun lu ini doang. Emang tolol sih anjir. Ya Allah. Pede anjir. Woi Neng, ya pinter ya, gak boleh lu tolol pamer anjir. Tadi dia yang ngomong, maksudnya itu akun lama gue. Sekarang dia bilang akun ini satu-satunya akun gue cuma ini doang. Aduh apa sih lu ya. Tung, Neng. Ntar ini di berapa dulu gue ya. Lanjut. Cuma ganti-ganti nama doang, lo nyaji yang tolol dibilang gue ya, tutup ya. Akun yang lama nggak ada. Lihat. Ih lihat. Nggak ada. Nah itu tadi tentang perkameraan lo. Kan dia yang ngomong itu akun lama dia. Ngomongin tentang perkameraan dia dong, ngomongin dong. Emang kalau kamera Android itu pucat. Oh enggak, gua pakai Android juga nggak ya, pucat. Ya gua mah bilang gua nggak cantik. Ah, goblok banget sih bapak tua. Goblok. Iya, enggak apa-apa. Emang udah paling benar gua pakai efek lemon aja biar enggak dikatain. Iya, memang paling benar. Dan itu ternyata dibayar. Benar lu pakai efek lemon. Paling enggak bikin drop, say. Emang paling benar lu. Ntar ya. Ya, kalau ngelihat lu dulu ntar ya. Konten setelah ini gua masih ada live-nya dia yang ngomong bapak. Dua konten lagi deh ya. Kita bongkar yuk foto-foto lamanya si Kori. Bikin drop, say. Nanti ya. Udah pas lu pakai muka lemon begini. Pas banget. Iya, gak bikin drop, lumayan dah. Kontenin. Iya dong. Iya. Udah, cewek-cewek gak sedandan, gak boleh. Dimarahin sama bapak tua. Tua bangke, busukan, bau tanah. Bentar lagi mati, goblok. Udah mulai emosinya asik gue. Emang gue ngelarang cewek cantik untuk konten? Bukan tolol. Gue bilang, perempuan kalau lagi bermasalah gak dandan biasanya. Lu ini lagi bermasalah makin dandan, makin menor. Emang orang gila ya, sudah. Kali ini gue gak jijik sama suaminya, gue turut berduka cita buat suaminya. Gimana rasanya dari suaminya ya? Anjir, dibolak-balik omongan ya. Emang gue ngelarang? Bukan non, makanya lu dengerin jangan pakai marah. Tapi lu di gigi sih ya. Ya udah terusin. Enak hiburan. Seru gua kayak gini. Kenapa gua ngerti? Dia udah ngejelek-jelekin gua. Kurang ajar. Gua enggak ngejelekin lu. Tapi enggak apa-apa lu bilang begitu. Karena gua suka. Lu ternyata makin ngejelekin diri sendiri kayak sekarang. Lu bilang bahwasanya akun lu satu-satunya ini cuman gonta-ganti nama. Padahal lu sendiri yang ngomong itu akun lama saya. Begitu. Tolong ria, goblok. Lanjut. Terusin lu gini. Jadi hiburan makin gua bahas. Ayo ketemu sama gua lagi di Jakarta, gua monyet. Ah. Ya lu ketemu sama monyet sono. Oh.
Kalau gue mah rugi lah. Gue youtuber. Secara gue youtuber. Ya mau ngapain ketemu sama lu? Lu ini bermasalah sama polisi. Mestinya. Karena lu kan merasa dilecehkan. Lu kuar-kuar di medsos. Ini negara hukum non. Lu mau ngajak ketemu gue mau ngapain? Enggak, gue gak doyan sama cewek kayak lu. Jangan. Kalau mau ketemu, bawa pengacara lu, bawa laki lu, kantor polisi, kita ngomong sesuai hukum. Ngapain gua ketemu lu? Lanjut. Apa lu? Gua gak takut sama lu, bego. Jangan takut. Si bapak tua itu, gak takut. Iya, takut. Kapan lu ketemu gua? Ngapain? Biar lu malu. Nah, lihat ya. Itulah kalau ngomong sama perempuan, terus kita ketemu biasa. Wah, dipermalukan begitu dengan dia teriak-teriak di jalan, apa. Maaf. Mainan lu main sama youtuber-youtuber yang menjadiin lu pansos mereka gitu nah, supaya rating mereka naik. Main sama sono. Kalau gua mah mahal. Kita main secara hukum. Ya, main secara hukum. Ini negara hukum. Kalau mau, kalau punya nyali, lapor. Lanjut, tapi gua senang lu begini. Kenapa? Makin gila, makin bahagia gue. Lanjut. Tahu kebenarannya. Lu bahas-bahas yang gak jelas. Harusnya lu pikir. Gua tuh udah terima konsekuensinya. Gua udah berpikir panjang. Harusnya lu berpikir, oh iya, si kawan ini benar. Karena dia gimana gua mau berpikir benar? Lu aja gila. Lu aja ngaku gila, masa gua percaya orang gila? Orang waras mana yang percaya sama orang gila? Oh ada sih, KTN Nusantara. Terus ada beberapa channel yang gua males nyebut namanya gitu. Yang lagi pansos nyebut-nyebut nama gue. Yang di live mereka nyebut nama gue, ya itu yang percaya. Dan gue emang gak percaya sama lu. Pakai kirim salam ke Imat. Ya gak percaya lah. Pakai tubuh di sensoret-sensoret begini. Lu jawab ini akun apa? Lu jawab ini. Coba jawab ini. Akun apa ini? Ntar, kita akan main di Instagram. Bentar, gue masih pengen mainan di YouTube dulu. Oke? Lanjut. Konsekuensinya sampai segitunya ya. Oh iya. Ketemu sama gua. Gak mau. Ada lagi nih ya, yang mau gua ajak ketemu, lu. Sorry ya guys, gua keluar aslinya. Kita harus. Gua keluar aslinya. Itu apa itu kalimat apa? Memang raja gimmick, ratu drama. Jangan-jangan mental illness lu itu bipolar. Jadi lu bisa bermain watak. Gue udah pernah ketemu perempuan. Ngomong-ngomong gak enak. Ya, lanjut. Acting lagi, katanya kalau korban itu harus sedih. Harus terpuruk lama-lama. Harus menangis, mengeluarkan air mata. Gak ada, gue ngomong begitu gak ada harus terpuruk, enggak. Paling tidak dandanan. Perempuan tegar gak harus dengan dandan kok. Perempuan tegas gak harus dengan podcast kok. Perempuan tegar gak harus datengin begal nasab kok. Menolong gue jangan lama-lama guys, gue tunjukin aja di belakang kalian nikmati aja nih ya. Gue takut ngebahas dia lama-lama, apa downgrade, mental kena juga ntar. Ya by the way anyway, gue terima kasih buat Ratu Kori ya. Terusin marah, terusin gila, jadi bahan buat gue. Gue Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti marah, upload terus di Instastory lu. By the way, gua turut berduka cita buat suami lu. Begini amat punya bini, kesian lu. Makanya kalau cari bini, istikhara dulu. Buat bapak tua yang sok tahu ya. Karena ada yang nge-tag gue lagi, suruh nonton YouTube lu. Udah gua tonton. Lu bilang Instagram gua akunnya hilang. Itu tolol, karena lu gak ngerti main sosial media. Lu ngeklik username lama gua, ya jelas-jelas gak muncul, goblok. Kan gua udah ganti nama jadi lelah banget, otomatis ini akun gua mah dari 2012, akun gua mah ini doang. Cuma ganti-ganti nama doang, lu nyanyi yang tolol dibilang gua tutup akun yang lama, gak ada. Ih, segala ngomongin tentang perkameraan lu. Emang kalau kamera Android itu pucet. Ah, ya kan? Ya gue mah bilang gue gak cantik. Ah, goblok banget sih bapak tua. Goblok. Emang udah paling bener gue pakai efek lemon aja. Biar gak dikata-katain. Kalau dandan itu ternyata dibayar. Dikontenin. Udah cewek-cewek gak usah dandan. Gak boleh. Dimarahin sama bapak tua.
tua bangke, busukan, bau tanah, bentar lagi mati, goblok. Seru gue kayak gini, kenapa gue ladenin? Dia udah ngejelek-jelekin gue, kurang ajar. Ayo ketemu sama gue lagi di Jakarta, gue monyet. Ah, apa lu, gue gak takut sama lu, bego. Taik si bapak tua itu, gak takut. Kapan mau ketemu sama gue? Biar lu malu, tahu kebenarannya. Lu bahas-bahas yang gak jelas. Harusnya lu mikir, gue tuh udah terima konsekuensinya, gue udah berpikir panjang. Harusnya lu berpikir, oh iya ya, si kawan ini benar, karena dia nanggung konsekuensinya sampai segitunya ya. Ketemu sama gue. Ada lagi nih ya, yang mau gue ajak ketemu, lu. Sorry ya guys, gue keluar aslinya. Kita harus berakting lagi, katanya kalau korban itu harus sedih, harus terpuruk lama-lama, harus menangis, mengeluarkan air mata. Tidak boleh dandan, tidak boleh keluar, tidak boleh bernafas, yang hanya boleh hanyalah bapak tua. Ya udah, kita kasih oksigen itu untuk dia saja, ya kan? Karena dia bentar lagi juga habis umurnya, Masya Allah. Gua kasih panggung dia, silahkan. Gua kasih bahan dia untuk konten lagi, iya. Gua marah-marah tadi ngajak ketemu untuk dia kontenin lagi, iya. Biar penghasilannya ada gitu. Tapi udah gua pesanin tadi, ketemu mumpung gua di Jakarta. Tolong segera sampaikan keburu saya pulang ya. Mumpung di sini. Assalam. Untuk bapak tua, maksudnya kakek bau busuk. Udah ya, cukup ya Kori ngeladenin ini, ngeladenin kamu. Dua story tadi udah cukup membantu untuk penghasilan kamu ya. Dua story tadi tuh cukup untuk 4 hari kamu mengonten di YouTube ya. Cukup ya. Sangat baik kan aku kan, makanya saya tuh bagi-bagi rezeki, bagi-bagi panggung juga gitu. Terserah kamu mau ngomong apa, mau ngomong apa. Udah, cukup sampai sini saya ngeladenin kamu, saya membantu kamu untuk penghasilan kamu ya. Mudah-mudahan kamu sehat selalu. Kamu gak cocok ya. Mudah-mudahan ente sehat selalu ya. Diberikan umur yang panjang, barokah ya. Diberikan istri lagi gitu kan. Jangan sampai istri tersebut melakukan hal-hal yang aneh, karena nanti kamu dikatain sama kakek-kakek tua ya. Nanti jijik katanya gitu, jangan. Hydrogel probiotik for power. Hydrogel teruji Bepom OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel Probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.